Forum Betawi Rembuk menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dukungan diberikan karena adanya kesamaan visi dan juga misi Ganjar Mahfud dengan FBR. Diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Betawi Rempuk, Kyai Lutfi Hakim, sebagai salah satu organisasi masyarakat berbasis adat dan kebudayaan. FBR bukan dibentuk untuk kepentingan politik, tetapi dibentuk berdasarkan faktor sosial dan kearifan lokal. Namun sebagai bagian dari masyarakat, FBR memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mewujudkan bangsa dan negara, salah satunya dengan memilih pemimpin. Di Pilpres 2024 ini pun, FBR telah menentukan sikapnya yaitu mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Dari ketiga pasangan paslon, FBR melihat paslon nomor urut 3 ini selaras dengan FBR dan visi-misi Ganjar Mahfud diyakini selaras dengan tujuan Forum Betawi Rempuk. Sosok rekam jejak serta kehidupan berkeluarga dari Ganjar Mahfud juga menjadi sorotan faktor FBR mendukung Ganjar Mahfud. Selain itu ada 10 alasan Forum Betawi Rempuk mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menjadi visi dan misi dari kedua pasangan, dari pasangan itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari, itu sesuai dengan cita-cita Forum Betawi Rempuk itu sendiri yang ingin menjadikan kita ini jawara dan juragan di kampung kita sendiri. Sebab ini bukan cita-cita kecil. Sampai hari ini kalau kita mengibaratkan Indonesia itu kampung, kita belum pernah jadi jawara dan juragan di kampung kita sendiri. Kita harapkan saat dia memimpin Indonesia ke depan juga serius mengentaskan kemiskinan, apalagi dengan programnya satu keluarga, satu sarjana. Untuk meraup suara bagi pasangan capres-cawapres Partai Perindo ini, FBR akan mengerahkan seluruh mesin organisasi untuk mengkampanyekan Ganjar Mahfud, tidak hanya pada masyarakat Betawi, namun kepada semua warga di Jabodetabek yang berasal dari berbagai suku, agama, dan daerah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Sutrisno, iNews, melaporkan.